Assalamualaikum. Sekarang pukul 8 pagi. Aku nak pergi mancing. Hujan lebat. Alright. Hari ni aku keluar mancing dengan Roy. Weh, Roy. So harapnya ada rezeki lah hari ni. Sebab pagi tadi kan hujan, hujan lebat. Hujan rahmat tu. Harapnya adalah rezeki kita orang agak. Kita cuba, okay. So untuk hari ni ni, aku pakai ada satu rod. Nampak ni, aku wrap ni semua ni. Rod ni, ini dah finish product dah. Tapi masih belum ada di pasaran eh. Rod ni adalah daripada satu jenama. Jenama ni dah lama, tapi bila dia keluar nanti, aku rasa korang akan terkejut juga lah. So aku akan remainkan dia sebagai surprise dulu. Nanti bila owner dia declare, baru aku bagi tahu ini sebenarnya rod apa. Yang ini aku nak buat untuk nak cari content lah, nak tengok action rod ni apa semua macam mana. Okay. Dan untuk makluman tambahan eh, sekarang dekat page Carnation Nicks, dia tengah start menjual. Dah start pre-order rod KN mampoi. Rod ni poundage rating dia 36. It's a good rod. Untuk meruan memang best. Aku sendiri pun dah order. So aku nak ajak korang semua, nak bagi tahu korang semua, kalau korang nak, better order. Jangan esok bila dah habis baru terkiak-kiak nak cari mana, nak cari mana, nak cari mana, sebab benda ni kerap berlaku. Ni aku bagi tahu sekali ni dekat dalam video ni. It's a good rod, especially untuk beginner, sebab dia keras sikit, 36. So korang boleh buat main haruan, boleh buat main PB untuk yang kasar-kasar sikit ni. Memang best. Aku sendiri aku dah test dalam video yang ni ni. Masa sini, sini. Masa ni ni aku ada test. Memang sedap bagi aku untuk haruan apa semua. Masa tu kan Ichen je lah yang berjaya landed ke haruan. Aku tak berjaya landed kan. Sebab entahlah. Tak ada rezeki aku kot. Okay. So jom kita nak pergi spot. Yeah. Ini spot yang aku dengan Roy pergi hari ni. Roy ni ada channel juga tau, YouTube channel dia, Roy Fishing Channel. Dia juga seorang pembuat bulu. So kalau korang nak order bulu, korang boleh order dengan dia. So kita, aku share dengan korang. Ni satu tempat. Walau sini lagi satu tempat. Kita cubalah, kita cuba. Mana tahu kan, kau ada rezeki kan. Yeah. Okay, untuk rod ni eh, tengok aku terpaksa, aku strap lah sini. Mana pernah ada orang strap sini, sebab dia punya brand apa semua, semua ada kat sini. So aku lupa nak bagi tahu kat korang, ini first time aku keluar daripada comfort zone aku. Maksud aku ialah rod ni poundage rating dia 1.6. Okay. So kita cubalah. Aku nak cuba. First time ni aku pakai rod yang 1.6. Okay. Yeah. Okay, untuk hari ni aku pakai geli-geli putih. Geli-geli putih, setup Carolina hook. Kita nak try PB eh. Kita tengok eh. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah rezeki indahnya eh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day eh. Oh yo. Sedap. Double handle Comexus.
Uish, Roy dah strike. Tengah sangkut strike eh. Kau ngajau tu. Oh, tengok dia dah strike eh. Gasak Roy ni. Lepas PKP ni, dia menggasak betul. Uish, dapat lagi. Kau tengok tu. Dahsyat lah. Hanyir lah Roy bulu ni. Aku rasa dia tak nampak lah geli-geli putih ni. Aku tukar sekejap pakai geli-geli pink. Lama aku tak pakai geli-geli pink. Okay, jom kita cuba lagi sekali eh. Kali ni aku pakai geli-geli pink dengan weightless hook. Ketuk, ketuk, ketuk. Ada makan, ada. Ada, ada, ada. Baru dia nampak. Dia nampak kan? Ha. Sui. Oh, oh. Oh. Ha, nampak. So, ini maksud aku. Kalau kau nak beli geli-geli, kalau air jernih, putih dengan kuning. Ha, kalau air teh macam ni, pink dengan oranye. Nampak tadi kan dia kejar kan. Sebab aku pakai weightless hook ni. Oh, dia kejar dia. Oh, oh. Tadi apa ni? Yeah. Ha. Oh, oh, oh. Ada, ada. Ada, ada. Okay, kita dah sampai spot seterusnya eh. Ini spot haruan. So, aku cuba pakai soft rock. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hujan dah renyai-renyai. Fish on, fish on, fish on, fish on. Oh, bawa naik darat dulu, bawa naik darat dulu. Soft rock ni. Alhamdulillah. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, Rai. Telan habis kan? Telan habis? Telan habis. Oh, terbaiklah. Alhamdulillah. Oh, ada rezeki, ada rezeki. Yeah. Off camera lah. Alamak, off camera. Tak apalah. Pegang jap. Okay, inilah masanya kita nak menggunakan lip grip ni. Eh, hey, haruan untuk hari ni. Ha, tengok. Dia telannya. Nampak? Alhamdulillah. Eh, good size juga ni. Good size lah ni. Ui, lamanya mencari. Alhamdulillah. Yeah, jom, jom kita release dia. Kita release dia. Bak kata Din, dia pun dah lama sangat duduk kat atas darat. So, kita bagi dia masuk dalam air pula. Haa, ni dia ada kecederaan sikit ni. Tapi haruan mah, fighter, fighter. Thank you, thank you. Hujan pun terlalu lebat ni. Okay, go, 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 go. Thank you. Kita berlindung dulu. Okey, alhamdulillah, hujan dah berhenti. Sekarang aku nak try tu pakai geli-geli pink dengan weightless hook. Sebab air dah naik tinggi ni. Kau tengok. Tadi situ tak ada tu.
aku release ikan tadi dekat ada pancang kayu tu kan. Sekarang air sudah naik. Tadi dah rasa top water explosion, tapi itulah strike off camera kan. Tak apalah, janji ada konten kan. Sekarang kita try geli-geli dengan weedless hook. Ni mata owner tau. Kita cubalah, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, spot tadi dah tak boleh dah lah. Tak ada apa pun. Sekarang pun dah jam 12.45. Kita orang nak gerak pergi spot seterusnya. Yeah. Okay, alhamdulillah kita dah sampai ke spot seterusnya. Ini siapalah orang yang tidak bertanggungjawab ni, buang tayar kat sini. Bukan ada harga tayar-tayar ni. Biasa orang kutip jual balik. Hei, macam-macam hal lah. Ui, kita ada benda ni ya. Boleh buat sampan ni. Okay, kita cuba lah. Aku pakai pedal tail sekarang. Banyak curut ni. Sekarang sesi petang. Tadi dalam pukul 3 kita orang balik lah. Dah panas sangat kan. Balik makan tengah hari. Lepas tu sekarang pukul berapa ni? Pukul 5. Pukul 4.30 gerak pada rumah Roy. Sekarang pukul 5 kita dekat spot seterusnya. Jom tengok ni spotnya. Harapnya ada rezeki lah. Okay. Yeah. Okay, tadi tempat tadi tak ada apa-apa. Kita cuba next spot. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya. Curutron. Alhamdulillah. Okey ni macam saiz tadi ya. Ha. Alhamdulillah. Ya Allah, lama pujuk. Haruan kedua untuk hari ni. Okey, nanti aku share dengan korang eh. Kejap eh. Okey. Alhamdulillah. Ni haruan tadi. Ui. Okey lah. Saiz ni okey lah untuk dekat sini. Okey. Alhamdulillah. Ya Allah. Lama pujuk. Huh. Terbaik. Yeah. Jom kita release. Sabar. Okay, go. Eh? Ush, dia pecik dulu, marah. Yeah. Okay, sekarang kita pergi spot lagi satu. Tadi aku lupa nak bagi tahu kat korang. Sesi petang, kita orang bertiga. Ada lagi seorang ni, nama dia Afif. Ni kenalan baru. Sekarang ni, aku datang dekat sikit dengan dia. Sebab dia bagi tahu dia jumpa anak-anak Ruan. Tapi itulah. Lepas discuss, share lah.
dahan kelapa tu. Dahan kelapa. Oh yo. Aku selalu Maggi tapi tak pernah lagi sampai macam ni lah. This is on another level lah. Okay. Yeah. Okay, tu ada ada anak dia eh. Kita cuba eh. Bismillahirrahmanirrahim. Fisot. Mama dia kau nampak tak tadi? Oh. Ah, you mad guys, set go. Oh, you boleh tahan. Boleh tahan. Alamak. Okay, kita tinggalkan mama tu sekejap. Sebab mesti kita culas lah. Yes, kita ada mama baru eh. Oh tu. Ha. Oh spot ni memang best ah. Oh. Oh. Nampak. Oh. Garang, yang ni garang. Yang ni ibu garang. Tadi dah kena dulu saya punya. He, lucut. Lucut tu. Memang lucut. Nak makan lagi tu kira garang kan. Kira dia sepak ini. Eh, mana anak ni? Dia tak ada dah merenin-renin. Aku nampak tadi. Nampak-nampak lah kena tu nampak ke tak? Ui bosor lah serius. La ilaha illallah. Macam mana dia boleh lepas? Astaghfirullahaladzim. Bosor serius. Haa. Makan lagi. Ui bosor lah. Haa. Bosor rumah tu yang tu. Puh. Ah, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Aduh, besar tadi tu. Aku dah hukap lah. Ah, tak apa, tak apa, tak apa. Tak ada rezeki kita. Kita cuba lagi, kita cuba lagi. Okay, kita cuba, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kikir tangan. Geram. Aku rasa dia balik-balik kat anak dia tu. Tak apa, tak apa. Tak apa. Kejap lah, aku update balik. Aku tarik daripada ujung sana sampai depan depan ni dah. Ui, fras tu, fras tu. Aduh, lepas tu sekarang anak-anak dia semua pun dah hilang. Ah, tu, 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 sana, 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 sana. Nampak tu, tu, merenin-renin tu. Sebab dia kena cahaya matahari, aku nampak lah. Ah, tu, 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 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah. Bagilah sekali. Roy hati dah hitam. Oh, sampai, sampai, sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ambillah, ambillah. Oh, oh tak ada. Gas, Roy, gas. Lain gas saja. Depan ni Roy, depan ni. Daripada ujung sana Roy, besar. La ilaha illallah Roy. Apa ni Roy, apa ni? Tak ada terima kejadian. Ui, mau esok aku datang lagi ni.
Oh gila lah, gila ya Allah, terngiang-ngiang tu. Kena dikit pagi sini bang. Pagi-pagi. Okay lah, kami dah kas sampai lagi 680 kali tadi. Tapi sekarang pun dah dekat nak maghrib. Kita baliklah. Ini masanya kurang sesuai dah ni. Okay. Yeah. Okay. Alhamdulillah. Hari ni ada hasil. Tapi ada juga yang membuatkan aku tak boleh nak tidur nyenyak kan malam ni kan. Botol. Kau tengok. Kau tengok tu. Okay. So aku tak boleh nak buat apalah. Aku tengok semua pun gelak kan ni kan. Hai, dah depan mata dah kau. Aduh, maknanya aku kena repeat balik lah. InsyaAllah nanti aku repeat balik. Misi aku adalah nak naikkan kayu api, kayu balak ni dengan UL. Aku tak kira lah orang cakap pakai medium ke apa ke, aku tak kisah. Aku nak pakai UL juga. Itu misi aku untuk ikan bulat. Alright. So, takat ni dulu video kita kali ni. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share. Kita berjumpa di video selanjutnya. Lepas tu, jangan lupa subscribe sama channel Roy Fishing Channel YouTube. Alright. Yeah.